interval training. Jadi kayak sprint-sprint mulai dari 400 meter, 800 meter sampai 1000 meter. Nah, terus hari Rabunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan bercerita ataupun ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita nih yang sedang melaksanakan persiapan untuk mendaftar TNI tentunya. Bagaimana ceritanya? Tentunya kalian harus ngikutin channel Jalan Kalimaya. Bagi yang baru gabung silakan subscribe dan nyalakan juga notifikasi supaya kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Nama Angger Wicaksono. Angger Wicaksono. Satu. Siap, Muhammad Yudaman Jaya, Pak. Oh, udah pernah daftar belum? Siap, belum, Pak. Belum ya? Baru pertama kali ini, Pak. Di Angger mendaftar? Siap, Akmil. Taruna Akmil ya. Siap. Oh, mantap. Kalau saya Bintara. Siap Bintara, Pak. Kenapa enggak daftar Akmil juga? Siap, karena saya sekolahnya di SMK, jadi apa? Tidak bisa mengikuti pendaftaran calon taruna. Sesuai persyaratan emang SMK tidak bisa ikut daftar taruna ya. Siap. Udah pernah daftar belum? Udah pernah? Siap. Belum tapi pernah. Tahun kemarin seharusnya sudah, tapi saya dioperasi. Oh, ada kendala? Siap, ada. Berarti bisa tahu operasi karena mengadakan apa? Check up. Siap, check up. Oh, berarti persiapan sebelum mendaftar check up dulu ya? Siap. Oh, check up secara umum. Siap. Jadi ada kendala ke situ ketahuan berarti ya? Siap. Berarti dilaksanakan operasi dulu. Tidak apa-apa, berarti bisa ketahuan gitu. Ada kendala bisa diketahuan di kesehatan berarti ya? Siap. Sekarang berarti udah siap ya? Siap. Nah, sudah. Oke. Okay. Aduh, udah ini udah pernah daftar belum? Siap, belum, Pak. Ini baru pertama kali, Pak. Oh, harus semangat baru pertama ya. Oke. Okay. Jadi seperti itu kira-kira lah ya kan, harus disiapkan dulu sebelum mulai harus dicek up dulu. Sudah cek up belum? Siap, belum, Pak. Nanti cek up. Nah, habis ini langsung cek up dulu secara umum kesehatan ya. Siap, Pak. Biar nanti ketahuan mana kekurangan, apakah matanya kurang gimana, telinganya atau giginya ya kan? Siap. Atau hal-hal lain supaya kalau ada hal-hal kekurangan bisa cepat diatasi. Iya, kan sudah ini ya, udah pada daftar online ya. Siap. Administrasi udah disiapin belum? Administrasi. Siap, Pak. Saya belum. Belum. Ya harus disiapin karena waktu kan berjalan terus, apalagi kalau daftar taruna Akmil kan tanggal 1 Agustus ya. Siap. 1 Agustus masuk pendidikan, berdoa tuh bisa masuk di dalam tuh. Siap. 1 Agustus masuk pendidikan, harus cepat dikejar administrasi. Siap. Nah, sama persiapan fisik ya. Siap. Nah, fisik administrasi harus ya jalan terus karena emang semuanya diujinya dalam waktu hampir setengah bulan, itu prosesnya kan jalan gitu. Jadi harus sambil disiapkan semua, administrasi disiapkan, fisik juga harus disiapkan. Latihan fisiknya udah belum? Fisik? Siap, sudah. Di mana? Lari terus? Siap, hampir setiap hari. Oh, setiap hari lari. Sesekali ambil waktu 12 menit enggak? Siap, kadang-kadang. Ya, bolehlah seminggu sekali ya ambil waktu 12 menit. Minimalnya jangan mati di 6 putaran, ya harus di atas 7 putaran lah, biar ranking nilainya bagus. Siap, ya kan? Siap. Usahakan cari stadion yang bisa buat cari nilai yang standarnya 400 meter ya. Siap, Pak. Stadion bola kayak stadion-stadion itu. Untuk pola fisiknya gimana? Pola fisiknya, latihannya? Kalau untuk saya, Pak, pribadi fisiknya itu mulai hari Senin itu endurance itu penguatan itu 30 menit sampai dengan 45 menit. Untuk hari Selasanya itu saya main interval training, jadi kayak sprint mulai dari 400 meter, 800 meter sampai 1000 meter. Terus hari Rabunya saya coba endurance lagi, dan hari Kamis interval lagi, dan Jumat endurance, dan Sabtu saya mulai nge-track 20 menit di lapangan stadion, Pak. Ada yang dampingin nggak? Siap, latihan sendiri, Pak. Oh, latihan sendiri. Siap. Ya, ini kan udah ada berdua. Ya, main bareng aja gitu. Siap, Pak. Habis itu lanjut pull up apa semapta B-nya ya, tahu nggak semapta B kan? Siap. Terus pull up. Pull jadi up, urusannya siap. habis lari 12 menit langsung ambil waktu B-nya. Siap, Pak. Pull up
Dalam waktu 1 menit minimal ya di atas 10 lah. Karena 100-nya kan 18, ya kan. Habis itu lanjut sit up. Kemudian push up, ya kan. Cari kayu sateran, yaitu buat ini aja buat tanda sateran. Nanti berdua aja latihan terus bersama. Siap, Pak. Siap. Ya. Kalau saya sama Angger ini setiap Sabtu sering latihan di stadion, Pak. Oh, stadion mana? Oh iya. Di sana kan banyak, ya artinya yang organik situlah ya kan, ya, sambil siap. Tanya-tanya biar lebih mudah gimana polanya lari dapat nilai gimana. Biar tahu sambil lihat data di situ kan ada data biasanya siap. Tuh. Biar lebih hasilnya maksimal lah. Siap. Artinya sekali terjun ya kenapa enggak maksimal gitu. Siap. Enggak perlu sekali terjun ya selesai urusan. Siap. Langsung masuk. Apa kira-kira motivasinya apa nih untuk mendaftar TNI ini? Siap untuk mengabdi kepada negara dan yang kedua ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oh ya, mantap. Kamu Le? Saya, Pak. Apa? Ingin apa mengangkat derajat orang tua. Intinya sebagai anak berbakti kepada orang tua dengan cara membahagiakan, berjuang untuk mengangkat derajat kedua orang tua melalui mendaftar TNI, semoga tercapai cita-citanya. Dan otomatis orang tua akan bangga kan gitu ya. Nah, ya udah, intinya kalian harus maksimal berusaha, jangan lelah untuk membina fisik, terus jangan juga lelah untuk berdoa. Maksimalkan berdoa. Baik teman-teman, demikian obrolan kita bersama rekan-rekan kita yang sedang persiapan untuk mendaftar TNI. Mereka sudah mempersiapkan dengan matang. Bagaimana dengan kalian? Siapkan dari sekarang sebelum terlambat, teman-teman. Oke, semoga kalian berdua sukses dalam pelaksanaan nanti. Jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk tetap berusaha. Ingat kedua orang tuamu, mereka akan bangga dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Terima kasih banyak. Tetap dukung channel Jalan Kelima ya dengan cara subscribe bagi yang baru bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.